Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan saya lagi di channel YouTube Dr. Hamimi. Bagi anda yang belum subscribe lagi, jangan lupa untuk berbuat demikian. Hari ini kita nak lihat satu lagi video klip pendek ataupun petikan berkenaan dengan perbualan seorang isteri dengan suaminya. Isteri ni dia tengok suaminya ni risau sahaja 2-3 hari ini. Nak menghadapi satu meeting dengan direktornya. Jadi selepas habis meeting tu, isteri pun bertanya dengan suaminya bagaimanakah dia punya natijah ataupun apa yang berlaku pada waktu meeting tersebut. Jom kita lihat. Bashir, شو سويت اليوم في الاجتماع؟ Okey, dia kata Bashir, suaminya nama Bashir. شو سويت اليوم في الاجتماع? Apa yang awak buat pada meeting hari ini? Tapi dia sebenarnya bukan nak tanya apa yang awak buat. Of course lah orang pergi meeting untuk bermesyuarat kan. Tapi dia kata bagaimana keadaan anda. So macam mana meeting tadi? شو سويت اليوم في الاجتماع? Macam mana meeting tadi? Okey ke tak okey eh? شو ni ماذا? Ataupun شو سويت? Apa yang awak buat اليوم hari ini di dalam meeting? Apa suaminya jawab? Alhamdulillah. كل شيء كان okey. Alhamdulillah, kullu syai' kana okay. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, kullu syai' semuanya kana okay. Kana, tadilah kan? Tadi semuanya okay. Dia guna perkataan okay terus kat situ eh. Alif, waw, kaf, ya. Tak payah nak kullu syai' tamam ke, kullu syai' jayid, kullu syai' mumtaz. Terus, kullu syai' kana okay. Al-Mudir kali, mashallah alaik. Al-Mudir gala li. Gal. Gal ni dia berkata perkataan gala. Tetapi qaf ditukar kepada ga. Jadi Al-Mudir director gali. Dia berkata pada saya, Masya Allah alaik. Okay, dia kata baguslah, excellent. Tapi orang Arab dia biasa gunakan terus Masya Allah alaik. Eh? Maksudnya bravo lah ataupun excellent. Al-Mudir gali. Masya Allah alaik. Anta rajul al-munasib. Anta rajul munasib. Awak seorang lelaki yang sesuai. Fil makan yang munasib. Di tempat yang sesuai. Ini adalah satu ungkapan yang orang Arab yang menunjukkan bahawa position ataupun jawatan yang anda pegang ni adalah sesuai untuk anda. Awak adalah seorang lelaki yang sesuai pada jawatan ataupun pada tempat yang sesuai. Okay. Itu salah satu. Kita jarang gunakan dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab, memang ini ungkapan yang biasa kita buat untuk kita memuji seseorang lah. Kita kata, you are the right person lah. Itu kalau dalam bahasa Inggerisnya. Tapi dalam bahasa Arab, kita gunakan antarujul munasib fil makanil munasib. Sadiq, Masya Allah. Yalla, Alhamdulillah. Sadiq. Nah, patutnya, kalau biasanya dalam bahasa baku kita guna sadaqta, anda berkata benar. Betul ke maksudnya sadaqta? Okey, tapi dia guna sidiq. Ha, ini amiah eh? Ataupun dialect. Masya-Allah, yallah alhamdulillah. Dia kata betul ke? Director kata macam tu. Dia kata syukur alhamdulillah eh. كنت وايد تحاتي الاسبوع اللي طاف. Okey. كنت وايد تحاتي. كنت awak ni nampak risau saja al-usbu alli taf. Dalam minggu yang berlalu ni Alli ni adalah lahja ammiyah kepada alladhi tafai. Minggu yang lalu, yang dah berlalu ni, nampak kunta waid tihati. Awak ni nampak risau je beberapa minggu ni lah. Ataupun dia tulis dalam ni, minggu lepas nampak risau je kerana nak menghadapi meeting ataupun mesyuarat dengan director ni. Wama tala'na ay makan. Wama tala'na ay makan. Dan kita tak boleh pergi ya. Kita tak dapat nak pergi air makan. Tak dapat nak berjalan ke mana-mana pun. Wama tala'ana air makan. Ha, kesian ya. Tapi sekarang ni COVID memang tak boleh pergi mana-mana. Wama tala'ana air makan. Khalas. Halus pun. Khalas. Ha, dia kata. Okay, saya patah balik akan sikit. Supaya nampak dia punya tulisan tu. Air makan. Khalas. Halus. Khalas. Okey lah macam tu. Okey lah. Hadhal usbu' itu asal je bahasa baku. Khalas. Hal usbu'. Hadhal usbu'. Minggu ni lah kita berjalan eh. Okey lah. Jom lah kita jalan-jalan minggu ni. Khalas. Hal usbu'. Okey. Dia macam ada bunyi peli sikit. Kulla yawm bentala' wa naruh makan.
setiap hari lah kita pergi berjalan dan juga kita pergi round-round lah, pergi mana-mana tempat. Okay, sebab minggu lepas tak boleh berjalan, minggu ni apa kata tiap-tiap hari kita pergi keluar jalan-jalan eh. Kulla yawm bintana wa naruh makan. Okey, jadi itu saja klip pendek yang saya nak sharekan dengan anda. Semoga ia memberi manfaat dalam menaikkan minat kita lah untuk explore juga dialek ataupun lahjah Imaratiyah ataupun dialek yang digunakan oleh orang Arab UAE. So, jangan lupa subscribe, share, like dan komen video ini. Moga-moga saya boleh berkongsi lebih lagi video-video yang memberikan informasi dan maklumat yang bermanfaat. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.